Mampus. Kok lidahnya panjang ya mantan kayak lu? Kayak asisten gua, ngolah. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kita udah sampai mana nih, Mat? Kita Java udah di Aquatic. Java Aquatic. Ini kalau kalian tahu ini namanya Java Reef. Ya, Java Reef, betul. Dia base-nya main air laut ya. Air laut, marine. Nah, marine cuma sekarang lagi ngerambah ke freshwater. Betul. Ya, kan? Oke, kita mau jalan-jalan lihat-lihat, kita mau lihat media filter tadi tujuan kita kan? Kita mau beli-beli, kita mau borong semua. Ya kan? Ya, soalnya kita media itu nggak cuma kristal bio aja guys, jadi semua media tuh banyak. Betul. Media laut juga ada. Kalau kalian pemain ikan laut kan bisa tahu, bisa beli juga. Betul. Mat, ada apa? Iya. Sweet ya gua. Oke. Oke. Kita jalan-jalan dulu. Oke. Kucing. Kucing. Laut. Sininya pun juga ada tuh kayak mini supermarket guys. Tuh, yang bisa lihat. Nah, kali ini gua mau belanja ya enggak semua sih, karena kan yang kita butuhin hanya media filter guys. Medianya apa aja karena tapi gua dapat rekomendasi dari Ko Jeffrey juga ya. Ko Jeffrey Aquatic Freak sama banyak sih suhu-suhu yang lebih lama daripada main sama kita. Dia saranin ada main di apa ya namanya saya? Ada namanya apa aja ya? Macam-macam nanti kita lihat aja nih. Nah, kita keliling dulu, kita lihat-lihat dulu. Nanti kita ambil-ambil, sekali ambil ya. Ambilnya enggak satu-satu. Kayak ini. Ini enggak, ini kayak ini. Asinan. Hah? Asinan apa? Asinan apa sih itu? Kiamboy kalau kalian tahu kan. Ini tapi berat, guys.
Kita lihat lagi. Kita lanjut. Ya beli kalau nggak dimakan nggak enak sih. Nah ini. Ini kalau kalian tahu output yang jatuh ke filter bawah tuh kan ada pipanya yang jatuh kemana? Jatuh ke ini namanya filter busa. Shock sebelum nah, pipa masuk ke busa pakai ini pake dulu ini. Buat nyari kotoran dulu. Nanti kotoran kasarnya tuh jatuhnya ke sini nih. Ketampung bener. Bentar balikin dulu ntar disangkanya gue beli. Iya iya iya. Nah ini nih. Nah ini teman-teman. Ini ada Nanotech Biosphere, ya kan? Nah ini ambil dua. Jangan jarang susah. Oh iya. Iya. Ambil dua, ya kan? Terus gua jadi ini mat bawain barang iya. Barang barang belanjaan lu. Gua juga beli juga. Ini juga mau dua. Itu nggak bisa. Hah? Udah nggak apa-apa. Coba dulu aja nanti kita tanya sama ownernya karena ownernya belum ada. Ini kita ambil juga. Kalau ini ambil satu aja, ini lumayan. Ini juga borong. Borong. Mana? Mana lagi? Nah, lagi, jalan lagi. Sini dik, apa? Ini mak. Ini apa? Neo Media Pure. Neo Media Pure. Udah, ambil borong aja abisin. Bisa tiga juga. Udah. Banyak ini di bawah. Oh, masih banyak. Yaudah yang tiga aja yang kelihatan. Hah? Yang tiga aja yang kelihatan. Dua, nah, tiga aja udah cukup. Ini yang bawah. Nah. Taruh sana, Amar. Kita beli, guys. Udah, apa lagi? Tahu. Lu tahu nggak pakainya buat apa ini? Ya nggak tahu, gua. Ini kan merin. Nah, tuh. Kokonya datang tuh. Halo, kok. Kok nah, ini si Rahmat nih tengil-tengil nih kok. Banyak banget ya belinya gila ya. Mau borong. Lu borong ya? Borong. Iya, mau coba kok. Mau masuk toko enggak? Jadi kan kalau selama ini kan kita di Predator itu nah ini cuma banyak pakainya Crystal Bio. Crystal Bio. Betul. Nah, kita mau coba buat bagi-bagi ilmu ke teman-teman yang lain nih. Iya kan? Kurang banyak apa lagi kok? Ada lagi enggak? Ada lagi satu lagi kayaknya belum gua ya. Apa? Ini kayak Sikam Matrix belum ya? Kayaknya ya. Sikam Matrix. Ya, yeah, Sikam Matrix. Yang mana tuh kok? Yang mana ya? Ini nih. Okay. Oh ini ya kok. Dan minta dua kok. Minta dua ya? Oke, okay. Gila. Bisa ya. Mas 10 enggak, Mas 10. Masa jauh-jauh ke sini cuma belinya cuma iya. Satu. Ini nanti di jalan lu cemilin. Iya. Kayak apa ya tadi gua bilang? Kayak Kiamboy. Oke, ini udah cukup kok. Gue pengen coba-coba di tank-tank gue nih. Sebagian pengen gue ganti dari Crystal Bio pakai ini. Oke. Okay. Nah nanti ini tuh akan gue review satu persatu. Oke. Ya, okay. Nah, thank you. Cuma nanti ini kan setelah gue belajar, jadi kok kita nanti bahas satu-satu fungsinya yang menurut Koko apa segala dia kapasitasnya apa kan kita belum tahu nih kok. Kebetulan ada Koko ada waktu nggak kok? Ada. Nggak apa-apa. Bisa. Kita nggak ganggu kan kok? Nggak ganggu. Nah, udah kosong, udah kosong. Udah kosong. Udah sepi nih, nggak ada orang. Oh, udah sepi. Sorean. Biasa. Oke. Okay. Sekarang kita bayar dulu, Mas. Bonnya, Mas. Berapa nih, Mas? Tinggal sebut aja. Nanti yang bayar. Kita kerjain Rahmat, suruh dia yang bayar. Mat bayar, buruan. Udah ngambil banyak. Kan gue minta lembar jadi yang bayar. Udah ya. Bayar, tuh. Bayar. Tuh. Bayar. Udah belum? Sabar. Ya, kasih Masnya. Ya. Nah. Mampus Mamat dia yang bayar. Emang enak gua kerjain. Oke. Udah? Lumayan, Pak. Oke. Kita sekarang lanjut ke jalan-jalan dulu kok. Ya. Ini Mas, ini titip dulu enggak apa-apa. Titip dulu ya. Siap, kok. Ini kan ini baru pindah ya kok katanya. Baru pindah. Dulu yang sebelumnya kan di daerah Green Lake. Oh, Green Lake. Nah, kita mau keliling review-review tokonya apa aja sih, guys? Ya, jadi kebanyakan cuma di sini doang. Enggak mungkin dong. Iya, jadi ini kita review nanti part 2-nya kita akan bahas ini kupas tuntas semuanya. Part berikutnya kita bahas ini gunanya yang paling bagus yang mana? Apa? Toko ini berdiri sejak kapan, kok? Toko ini berdiri sejak 2015 ke 16 awalnya. Baru pindah sini tahun? Tahun ini ya. Di Maret mungkin. Awalnya lebih ke Merin ya kok?
awalnya nyemerin. Awalnya kita di pasar, banyak yang nggak tahu sih. Di pasar? Di pasar. Di pasar mana kok? Kita dulu awalnya dari pasar Cengkareng mulainya. Oh, iya. Jadi iya, banyak iya. Yang nggak gitu tahu. Awal kita sebenarnya mulai dari. Oh, perikanan Cengkareng. Perikanan Cengkareng. Keren. Nah, jadi ini alat-alat sebagian selain media filter kebanyakan lebih mayoritas buat air laut ya kok. Mayoritas kita punya barang lebih ke air laut. Cuma ada beberapa sekarang udah nambah buat aquascape ya. Aquascape, reptil sih. Juli ini masuk banyak produk. Wih, semua dilibas. Gue nggak kebagian. Nggak main predator. Oh, nggak main predator. Kita minta support ya justru. Nah, jadi teman-teman kalau mau bingung lagi mau jalan-jalan kemana, apalagi buat teman-teman yang hobi, ini mallnya cowok. Yeah. Mallnya hobi ya, cewek cowok hobbies. Pokoknya rata-rata kalau cowok itu nyarinya barang hobi. Mallnya air laut. Ya kan? Nah, ini jalannya apa sih kok kalau boleh tahu kok biar sobat-sobat Amis tahu di mana? Kita di Jalan Cinduk Raya nomor 21. Kita ada, di Kebayoran Lama, Jakarta Java Selatan. Aquatic. Namanya Java Aquatic. Di map ada Java Aquatic. Di map kita tulisnya Java Reef malahan. Oh, Java Reef. Di mapnya. Di mapnya Google Maps Java Reef. Java Reef. Kalau misalnya pusing, tinggal klik aja di Hotel Neo Kebayoran. Kita sebelahnya persis kok. Oke. Okay. Nah, jadi kalian bisa berubah lihat. Namanya jadi Aquatic karena ngerambah ya kok. Iya. Yeah. Tadinya reef doang, ngerambah ke yang lain, jadi Java Aquatic. Yeah, soalnya kalau mau Java Pet belum punya pet shop. Jadi oh iya. Yeah. Nanti mungkin ganti. Tapi ya. Gua udah punya pet. Pet yang pet. Fish and pet. Oh iya. Oke, kita ada apa lagi kok selain ada barang-barang selain ini semua nih kok? Kita ada. Tadi kita udah lihat-lihat di dalam. Galeri. Oke. Okay. Ada aquascape, ada apa? Biotop, ada aquarium hiu. Aquarium hiu. Itu keren banget sih kok. Kita sebenarnya banyak sih. Kita mungkin selesainya di Agustus. Kita akan ada area khusus buat goldfish. Dia di support sama satu goldfish. Goldfish. Ya, jadi kita kerja sama ada Koki. Yang support. Iya, Mas Koki. Kita ada cupang. Jadi full area cupang nanti atasnya di belakang. Oh, jadi ini tingkat enggak nanti kok? Ini sebenarnya ada 3 lantai. Dan nanti dipakai semua tuh. Kalau ada rezeki. Amin. Oh, amin, amin. Jadi ini kayak mallnya para aquatic. Iya, yeah, aquatic. Ya, nanti nambah, enggak yeah. Aquatic doang. Iya, yeah, semua. Yeah, kalau di luar semua nanti di luar sih benernya belum kita jadi. Kita cari cuan lagi. Makanya kita enggak mau kalah kita buang aja. Iya kan? Oke. Okay. Yeah. Terus kita ada atau area di luar juga buat lihat ikan nanti buat ikan import kita sama lokal. Udah keisi. Belum keisi sih semuanya cuma udah ada beberapa yang keisi ya. Udah keisi airnya lagi cycling minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin udah mulai. Wis mantap. Jadi nanti kita seru datang lagi. Oh iya. Siap. Siap. Tapi kalau datang lagi jangan suruh borong ya. Jangan suruh borong ya. Hadiah aja ya, hadiah aja. Oke. Oke, kita langsung ke belakang aja ya. Ikutin kita terus. Oke, kita kali ini udah sampai ke ini nanti outdoor. Buat ini pet. Nanti untuk apa kok? Ini untuk reptil. Jadi kan depan udah bisa buka tuh pintu airnya kita buka. Okay. Dari ini kita pas banget buka. Thank you banget udah dateng. Oh iya. Yeah. Kita bentar ini ditutup pintu yang hitam itu. Oh, pintu ini tutup ya kok. Jadi masuknya tetap harus dari sini. Dari sana ya. Oh. Nah, ini semua akan jadi kayak garden gitu. Nah, ini semua reptil zone kita. Oh. Ya, jadi ini semua buat reptil ini nanti chameleon kita. Oh, jadi ya breeding kita sih lantai 3. Jadi kita breeding toko kita kan 3 lantai mah. Jadi ini buat apa reptil area sama tempat nongkrong. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus itu spot apa tuh? Nah, ini tempat apa? Nah, ini tempat ikan laut kita. Ini area udang sebenarnya. Udang laut? Nah, udang tawar. Oh, tawar. Oh, ini udang tawar. Ya sama sedikit aquascape lah. Oh iya. Nah, ini sih semua buat laut semua. Ini laut. Ini jadi istilahnya ikan baru nyampe taruh di sini kok? Enggak. Itu ada tempat karantina kita sih. Oh, ada tempat karantina. Oh, ada lagi di dalam. Cuman belum lagi. Oh, ini. Ini area karantina sama packing kita. Iya. Ini di ASEAN juga kok. Skimmernya banyak banget. Oh enggak. Mau minta tuh. Karantina belum jadi. Belum beres. Oh, ini namanya ini ruang karantina guys. Berarti itu ruang jualan. Ruang jualan. Agak beda sama tipe jualan lain. Oh, ini kalau temburu karang kayak gini ya, kok? Terumbu. Oh, terumbu. Ya. Terumbu. Temburu. Oh, ini yang namanya terumbu karang nih, kok. Ini hidup nih, kok. Ini hidup, guys. Iya, ternyata yang setelah gua pelajari, air laut tuh mestinya filternya juga mumpuni.
Benda kepo. Karena sebenarnya sih filter itu bisa aja sih, maksudnya lu tahu ya harus gede. Iya, harus kalau gede. Kalau bisa satu banding satu ya, kok. Satu banding satu harus pakai alat. Oh, pakai alat. Ya, jadi kayak skimmer itu kan sebenarnya kan kalau kita kan gantinya pakai skimmer, karena kan sebenarnya kalau sam itu awalnya 30 tahun lalu sama banding 3. Satu banding tiga. Satu banding tiga. Jadi satu akuarium tiga. Jadi satu meter akuarium ya. Tiga meter. Budiah. Jadi kalau misalnya sekarang dengan satu banding satu, kita ganti semua pakai. Oh sudah. Kebalik tuh sama. Sudah dibantu dengan skimmer dan alat-alat lain. Kebalik sama tawar bang kok. Kenapa? Tawarnya kalau tawar tank utama juga dia filternya. Sebenarnya kecil. Soalnya air tawar gampang ganti air ya. Iya. Air laut. Di sini itu air. Coba. Air laut ambil di ancol sampai bening gini lu saring gimana yuk? Kita mau lihat reptilnya udah ada, walaupun belum resmi buka ya kok. Iya reptilnya udah ada, dia mau mamam. Ini wild chameleon, dia dari Mesir. Oh dari Mesir ini kok? Mesir. Oh sekolah loncat kok? Dia betina udah setahun. Oh. Makannya apa itu kok? Ini kecoa dubia. Oh dubia. Itu bisa juga buat arwana tuh guys. Iya betul. Ya. Udah siap? Udah. Ush. Kok lidahnya panjang ya mana kayak lu? Kayak asisten gua, ngolat. And guys. Mana ya kok kayak gini ya kok? Yang ini sih di pasarannya murah banget. Oh, murah dia cuma kalau anakan itu dia cuma di 1,5 kurang lebih. Anakan baby. Anakan babynya 3 bulannya 1,5. Yang mahal itu yang di dalam-dalam, yang painter, yang warnanya bisa warna-warni itu enggak mahal. Siap. Dah. Ayo kita ke dalam bayar. Oke, kita udah ini, kita udah masukin boxnya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di subscribe. Ingat 10.000 kita mau giveaway Black Diamond ya. Oke, ini jangan lupa juga. 10.000 subscriber. Mau giveaway Black Diamond. Oh, giveaway Black Diamond. Siap. Jangan lupa. Oh, jangan lupa subscribe, subscribe juga. Java Aquatic. Java Aquatic. IG-nya ada enggak kok? IG-nya ada di java_ri. Oke, Java underscore. Jangan lupa di kalian subscribe sama kalian follow ya IG dan YouTube-nya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. See you next video. Salam Amis. Bye bye.